sebenarnya kita itu tadi hanya ingin mencari burung. Entah kenapa teman saya melihat ada satu ekor orang utan di tempat ini. Nah, sekarang itu orang utannya tuh berada di depan saya ini. Dia lagi makan pohon, makan buah mangga. Orang utannya sepertinya ini masih remaja, dia kecil teman-teman. Nah, dia tuh nggak lari. Jarak antara saya dengan orang utan ini berdekatan kurang lebih berapa meter? 10 meteran mungkin. Oke teman-teman, kita akan rekam dia. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya teman-teman. Karena ini sangat langka teman-teman. Baru dua kali saya menemukan orang utan. Yang pertama di Taman Nasional Kutai. Dan di sini lokasinya kita nggak sebutin. Ini lokasinya di mana. Kita akan lanjut ngerekam teman-teman. Di Indonesia, orang utan mencakup dua subspesies, yaitu orang utan Sumatera, Pongo abeleli, dan orang utan Kalimantan, Pongo pegemeus. Orang utan Kalimantan, Pongo pegemeus adalah spesies orang utan asli Borneo. Di Kalimantan, orang utan terbagi lagi menjadi tiga subspesies, yaitu Pongo pegemeus yang berada di Sarawak dan Kalimantan Barat, Pongo pegemeus hurumbi yang berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Pongo pegemeus morio yang berada di Sabah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Nah, orang utan yang kita lihat ini merupakan jenis Pongo pegemeus morio yang berhabitat di Kaltim. Penemuan orang utan ini sangat tidak terduga teman-teman, karena lokasinya dekat dengan perkebunan warga ketika kami sedang mencari burung untuk didokumentasi. Orang utan Borneo lebih banyak ditemukan di dataran rendah dibandingkan di dataran tinggi. Hutan dan lahan gambut merupakan pusat dari daerah jelajah orang utan karena lebih banyak menghasilkan tanaman buah. Di lokasi yang kami temukan ini memang banyak pohon buah teman-teman. Mungkin karena sumber makanan di hutan berkurang, orang utan ini keluar ke perkebunan warga. Jadi teman-teman, orang utannya lagi ngambil mangga teman-teman. Masih di situ. Jadi jaraknya dekat sekali sama kita ini. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh fenomena iklim musim kering yang berkepanjangan seperti yang terjadi pada saat ini mengakibatkan berkurangnya populasi orang utan. Selama 20 tahun terakhir, habitat orang utan Borneo berkurang paling tidak sekitar 55%. Populasi orang utan Borneo yang terus menurun selama beberapa dekade menyebabkan orang utan Borneo masuk dalam daftar spesies terancam punah yang dirilis oleh IUCN, International Union for Conservation Nature. Setelah penemuan yang tak terduga ini, kami sudah melapor ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Oke teman-teman, semoga orang utan Borneo tetap lestari di alamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.